Dalam video kali ini ya, kita akan melihat kira-kira ya, bagaimana cara mengenali ciri-ciri pria yang menutupi perasaan cintanya kepada kamu, hai wanita, cewek-cewek. Nah, yang pertama itu kita lihat dia, laki-laki maksudnya ya, pria, memperhatikan hal kecil yang kamu lakukan. Nah, perhatikan tuh, seorang pria mungkin tidak akan mengungkapkan perasaannya secara gamblang, secara langsung, secara terang-terangan, eksplisit ya. Wow. Akan tetapi kamu bisa mengenali tanda-tanda yang dilakukan pria menutupi perasaannya melalui gerak-gerikmu ya. Gerak-gerik laki-laki maksudnya ya. Kamu mungkin akan merasakan laki-laki memperhatikan hal kecil yang lain untuk disadari ya, untuk tidak disadari. Mungkin caramu memilih kopi dengan kurang gula atau menyentuh hidung saat sedang gugup. Pria tersebut tidak ingin kehilangan satu momen pun tentang hal kecil yang pernah kamu lakukan, dan tentunya ia tidak akan menyepelekan hal kecil tersebut. Ya, itu biasanya wanita laki-laki memperhatikan seperti itu ya. Yang kedua, dia mengingat segala hal tentang kamu. Nah, itu ciri-ciri pria itu menutupi cintanya adalah dengan cara si pria yang mengingat segala hal tentang kamu itu, di mana dia setelah memperhatikan hal kecil itu yang Anda lakukan, ia akan mencoba mengingat hal tersebut. Dia juga akan mengingat segala hal yang kamu katakan. Demikian ia akan bersikap dengan merefleksikan apa yang kamu katakan. Misalnya ya, kamu tidak suka pria yang terlalu cuek atau pria yang jarang mandi. Dia akan mencoba memantaskan diri Anda mampu menarik hati kamu. Luar biasa. Yang ketiga apa? Perhatikan gerakan tubuhnya atau bahasa tubuh yang menunjukkan ketertarikan. Si dia mungkin tidak mengucapkan rasa cinta langsung dari mulutnya, tetapi kamu bisa melihat bahasa tubuh yang menunjukkan ketertarikan tersebut. Bahasa tubuh seringkali muncul tanpa kita sadari ya, sehingga kamu bisa memperhatikan ciri-ciri pria yang menutupi perasaan cintanya dari gerak-gerik tersebut. Termasuk ketika dia berhadapan dengan kamu, walaupun tubuhnya arah ke kiri, tapi berat badannya itu ke kamu. Nah, itu salah satu tanda-tanda bahwa cintanya itu sebenarnya tersembunyi untuk kamu ya. Beberapa bahasa tubuh tersebut adalah menaikkan alis, mulut terbuka, bermain dengan pakaiannya ya, dia rapi terus, dia sering menyentuh wajahnya, tubuhnya yang mendekat dengan kamu sampai meletakkan tangan di punggungmu. Nah, itu udah mulai mendalam tanda-tanda cintanya ke kamu ya. Kemudian yang keempat adalah munculnya insting ya, untuk kamu. Insting pahlawan sering dikatakan di situ ya. Apakah kamu memperhatikan bahwa seorang laki-laki aktif membantumu dalam serecah apapun ya? Hal ini mungkin menjadi ciri-ciri pria yang menutupi perasaan cintanya. Ia akan mencoba untuk menjadi pahlawan hanya untuk kamu. Wow. Pria itu akan memperhatikan apakah kamu haus, dan ia akan segera mengambilkan minuman untukmu. Jika dia tidak melakukan hal ini untuk orang lain, hal ini bisa jadi merupakan tanda perhatiannya kepadamu. Berarti ada hati dong ya. Yang kelima apa? Tanda-tanda pria yang menyembunyikan cintanya kepadamu, yang ini dia bertingkah dia bertingkah aneh di sekitarmu. Seorang pria yang jatuh cinta akan bertingkah aneh di sekitar orang yang disukainya. Sikap ini didorong oleh perasaan gugup saat berada di dekatmu. Ia mungkin akan bersikap biasa saja saat sendirian atau bersama orang lain, tapi begitu ia melihatmu, begitu ia dekat dengan kamu, mungkin akan terlihat gugup atau terburu-buru ingin pergi. Tingkah aneh ini muncul ketika sang pria tidak tahu apa yang harus ia lakukan dengan perasaannya saat melihat kamu. Ya, tetapi ingat, akan terbongkar suatu saat nanti, kelihatan di layar TV ya. Yang keenam adalah sering bertanya kepada kamu tentang kamu. Setelah memperhatikan dan mengingat segala hal-hal kecil yang kamu lakukan seperti yang dikatakan di atas tadi, pria menutupi perasaan cintanya akan mencoba aktif bertanya kepadamu. Hal-hal yang belum ia ketahui tentang kamu, dia tanya, dia selidiki. Ya, itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda cintanya. Kemudian yang ketujuh adalah
merasa cemburu saat kamu dekat dekat dengan pria lain. Nah, padahal belum punya hubungan apa-apa loh, tapi dia sudah punya kecemburuan untuk kamu. Ya, dia tetap berjuang berusaha menutupi perasaan itu. Tapi ketika kamu terlihat dekat dengan pria lain, rasa cemburu itu tidak bisa terhindarkan. Ia ingin melihat apakah kamu lebih memilih dirinya daripada pria lain yang lebih ganteng, lebih kaya, dan lain sebagainya. Jika ia melihat kebalikannya, ia mungkin akan menjauh darimu dan menutupi perasaannya lebih dalam lagi. Kamu bisa melihat dari wajah dan gerak-geriknya. Dia gugup, dia pucat, dan lain sebagainya, seakan-akan di wajahnya itu sudah nempel amarah. Tapi tidak kesampaiannya, dia tidak mengungkapkannya. Ia akan mencari cara untuk kembali menarik perhatianmu, dan dia akan suatu saat akan buktikan bahwa ia lebih baik dari pria lainnya. Wow. Yang kedelapan, apa tanda-tanda pria mencintaimu yang tetap tersembunyi, belum terbongkar ini ya. Tersenyum saat berada di sekitarmu, di dekatmu ya. Mulai muncul jatuh cinta, layaknya kupu-kupu yang berterbangan di dada kita. Wow, sensasi jatuh cinta memunculkan rasa bahagia ketika berada di dekat orang yang disukai. Perasaan itu dapat memicu senyuman yang muncul secara refleks ya, tiba-tiba aja muncul ketika kita berada di dekat orang yang disukai. Kamu mungkin akan menyadari ketika ia hampir selalu tersenyum saat melihatmu. Ia pasti akan lebih sering tertawa atau berusaha membuatmu tertawa. Cara ini juga bertujuan untuk membuat kamu lebih tertarik dengannya. Wah, udah 8 langkah ya. Sekarang 8 langkah ke-9 dan selalu berinteraksi denganmu di media sosial. Wow. Di zaman sekarang ini yang serba bisa, serba instan, komunikasi lebih cepat. Dia sering dan rajin untuk mengechatmu melalui WA, melalui Facebook, melalui Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Ya, media sosial juga menjadi salah satu cara untuk menunjukkan kegiatan atau mood kita sehari-hari ya. Nah, ciri-ciri pria seperti ini menutupi perasaan cintanya adalah melalui interaksi intens di media sosial. Ia ingin menjadi teman di seluruh media sosialmu. Dia cari tahu tentang akunmu. Ia mungkin akan selalu berkomentar di status yang kamu unggah. Wow, pria ini akan berinisiatif untuk mulai berkomunikasi aktif denganmu. Nah, dan yang terakhir, saudara-saudaraku, yang ini berfokus hanya padamu. Nah, ciri-ciri pria seperti ini ya, yang menutupi perasaannya ke kamu, fokus dan sering hanya tertuju padamu. Di dalam banyak waktu ia akan mencoba mencarimu dan melihatmu. Ia tergila-gila ya. Ya, ia akan memusatkan segala perhatiannya saat kamu bersaat bersama denganmu. Mungkin nanti kalau kalian sudah berkeluarga udah beda halnya lagi ya. Nah, memperhatikan hal kecil yang kamu miliki juga menjadi bukti bahwa ia memusatkan fokusnya kepadamu. Ketika kamu menangkap dirinya sedang menatapmu, ia mungkin akan segera ya mengalihkan pandangannya, gagal fokus ya. Hal ini dapat menjadi pertanda bahwa pria itu menyembunyikan perasaan cintanya. Loh, pria, kapan kamu ungkapkan cintamu? Nanti sembunyikan sepanjang hidupmu udah dimiliki oleh orang lain ya. Oke, teman-temanku yang terkasih. Semoga apa yang kita bahas bersama ini, supaya wanita-wanita cantik dimanapun berada, kamu bisa mempelajari deh perasaan-perasaan seorang wanita supaya hatinya itu cepat tenang ya. Oke, baik, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau bersedia. Kalau tidak, enggak masalah. Yang penting kamu akan menanggapi video ini dalam kehidupanmu setiap hari. God bless you.